Saya coba lagi nih yang lain ini. Ya, ini. Nah, ini ada yang orange-orange. Orange, sama itu bang? Sama apa gimana nih? Nah, ini yang orange-orange. Ya. Nah, ini yang palsu, ini yang asli. Ini orange sapphire. Kalau ini orange apa ini? Ini yang orange-orange. Oren-orenan. Tapi kalau orang nggak tahu sapir dah ini nih. Iya, sepintas sangat mirip. Malah lebih bagus yang sintetisnya nih. Soalnya kayak apa namanya, orang-orang tuh udah masuk salon ini. Iya. Sudah facial segala, makanya lebih ini kelihatannya pak. Iya. Iya. Kalau ini juga sebenarnya ada serat-seratnya sedikit, tapi sedikit. Tapi dia dari pancaran cahayanya dia beda. Dari kekerasan juga beda. Kalau ini masih ada seratnya. Coba dicek kekerasannya aja. Nah, ini kekerasannya. Ini pakai selector diamond. Dia naik satu. Kaca itu naik satu kalau kaca ya. Naik kayak kaca ini naik satu nih. Satu ya. Ya, jenis-jenis kaca tuh naik satu kuarsa itu. Coba yang ini yang permata aja. Nah, kalau yang asli sapphire itu harus naik tinggi full. Nah. Ini asli sapphire ya? Ya, ini asli sapphire. Mana yang sintetis ya? Sintetis. Nah, kalau yang sintetis naik satu dia kuarsa dia. Peleburan dari kaca. Ini peleburan ya apa gimana ini? Iya, ini barang cetakan pabrik. Tapi bagus juga kelihatan ya. Iya, biasanya untuk aksesoris, tapi banyak juga yang ketipu karena katanya ini orange sapphire, jadi mahal. Ya. Jadi tahu bedanya. Kalau yang asli berapa harganya, Pak? Kalau ini saya jual 700.000. Kalau yang asli 700.000 yang asli. Kalau yang ini yang palsu? Yang palsu di bawah 100 pastinya. Jauh ya, Bang ya? Lebih cantik lah gitu. Ya, oke bang. Makasih ini sudah memberikan informasi mana yang asli, mana yang palsu nih. Bang Chandra, coba saya lihat lagi yang lain bang. Ya, banyak yang nanya nih yang masih lepasan, tak ada ringnya, berapa katanya nih pak. Ini banyak yang nanya nih ring, sebelum di ring ini, sebelum jadi ini. Nah ini bang, ini yang kecil-kecil ini apa namanya nih bang? Ini semuanya mira, ini semuanya safir, korondum. Semuanya mira? Safir atau rubi nih. Safir atau rubi? Iya. Jadi teman-teman ini yang pencinta, kadang-kadang kita nyebut ini mira atau bangsing, supaya nggak gagal paham ini. Iya. Penamaan bangsing itu lebih kental di Bali nih. Kalau di luaran, di sana, di luar negeri atau di Indonesia, namanya ruby yang merah ini. Ya, ruby. Yang lainnya sapir. Mbak, saya lihat, Bang. Nah, ini... Mbak, dilihatkan sekarang. Nah, ini sapir-sapir Sri Lanka ini. Yang mana Sri Lanka, Bang? Nah, ini semua Sri Lanka ini. Iya. Nah, apa nama warnanya itu yang Sri Lanka itu? Ini yellow sama ini blue. Yellow sama blue. Coba yang blue diangkat dikit bang. Nah ini yang blue ya. Yang blue. Ini 5 karat. 5 karat. Nggak saya lihat karatnya bang. Wah 5 karat ya. Berapa dijualnya nih bang? Ini 1,5. 1,5 ya? Iya. Belum ada ringnya ya? Belum ada cangkoknya ya? Ini udah ada memonya tapi. Nah, diangkat memonya, Bang. Nah, ini memonya. Apa namanya memonya itu, Bang? Ini Violet. Ini
Sri Lanka no treatment nih, no heat treatment ya, iya. Natural star safir safir ya. Wah, ini jadi nggak usah ragu, ini nggak ada memo. Oke bang, kita lihat yang lain lagi, yang agak kuning itu bang, di sampingnya yang blue. Itu sama semua yang tadi, sama ya harganya nih? Oh, beda-beda. Beda-beda ya? Iya. Ini 500 ribuan. Iya. Nanti masalah harga, kalau ada yang suka dikontak ya. Di Metakso Gemson Bali dengan Bang Chandra Wijaya. 0852 1133 5252. Oke bang, kita lihat yang kuning itu bang. Yang agak kuning. Nah, ini. Ini apa namanya bang? Ini Yellow Saphir Sri Lanka. Yellow Saphir Sri Lanka. Iya. Kalau di Bali, merah cempaka kuning. Cempaka kuning. Nah, itu penamaan di Bali itu. Ya. Yellow Saphir. Kita lihat keratnya. Ini hampir 7 karat. Hampir 7 karat ya. Nah, oke, okay, Bang. Berapa nih, Bang, yang ini? Ini 2 juta. 2 juta ya? Ini baru datang juga koleksinya. Ya, ini baru datang, belum sempat bikin ring. Oh. Belum sempat bikin ring ya. Karena diskon kemarin sudah dihabisin sama para rekan-rekan pecinta di luar Bali, di Indonesia maupun di mancanegara bang ya, rupa-rupanya ini banyak nih. Nah, kita lihat yang ruby sekarang bang. Ini ruby. Yang ruby yang merah ya. Mozambik. Ini ruby. Mozambik. Mozambik. Iya. Coba nih ini ukur timang berapa karat nih? Ini hampir 8 karat. Hampir 8 ya. 7,9 karat. 7,90 hampir 8 karat. Ya, berapa yang beratnya segini, Bang? Ini 1 juta. 1 juta belum pakai ring ya? Iya, ini belum ring. Rencana buat cincin ya? Rencana cincin. Cincin ya? Iya, ini kristal sekali ini. Bang, saya lihat, Bang. Kristal, ah, ini benar. Ya, ini segera harus dibuatin ring, Bang. Iya, tukang ringnya pada antri. Pada antri. Nanti kalau kelamaan saya yang bingung nih, ditanya juga ini. Tapi enggak lah, ini Metakso Gemson Bali udah terbiasa kok. Ada pesanan mendadak udah biasa nih. Iya, langsung segera. Jadi pasukan Kopassus ibaratnya sekarang siap-siap katanya. Oke, kita lihat lagi, Bang. Yang bangsing itu ada bangsing ya? Iya, ini bangsing. Bangsing, nah ini yang lebih besar lagi ada itu bangsing tuh. Ini besar. Ini bangsing ya? Bangsing. Bangsing. Kalau penamaan di luar sana jadi safir. Safir. Ini safir mana ini bang? Thailand. Safir Thailand ya? Safir Thailand. Coba beratnya sekarang. Ini lumayan berat nih. 41 karat. 41 karat. Iya. Hampir 42 ini. Hampir 42 ini. Iya. Berapa nih bang? Ini 2 juta. 2 juta ya? Kualitas bagus. Nah, ini kualitasnya sangat bagus. Hmm. Jadi silakan tembus, ini ada kuningnya juga ada ya. Kuning. Kuning hijaunya pun ada di situ. Ada hijau. Ada birunya sedikit. Ada birunya ya? Nah, ini. Ini yang kalau masih lepasan ini masih banyak ini. Banyak. Ini nunggu banyak. Masih banyak ini karena tahun baru ini. Tahun baru. Yang lama sudah habis nih. Sekarang tinggal yang baru-baru mau dibuatin ring. Segera nih Bang Chandra ya. Iya. Nah,